misalnya kita terlalu berat ya. Riyadus Salihin atau kitab tauhid, kitab-kitab yang sudah jadi dari para ulama ya. Batas masa para sahabat yang sunnahnya kita ikuti sampai di masa sahabat siapa? Semua sahabat sampai selesai sahabat. Semua sahabat. Kok sahabat siapa? Seluruh sahabat. Seluruh sahabat kalau tahun ya 110. Karena Nabi mengatakan 100 tahun lagi yang hidup di muka bumi hari ini, 100 tahun lagi tidak ada yang hidup lagi. Artinya yang hidup yang sekarang belum lahir. Gitu. Dan Nabi mengucapkan kalimat itu beberapa bulan sebelum beliau wafat. Berarti kira-kira tahun 10 Hijrah. Nah, 10 tambah 100, 110 ya. Maka berakhir masa sahabat 110. Ya. Kalau kita sedekah berjamaah kepada yang masbuk, berarti kita jadi imam. Iya. Riwayat dari Abu Bakar itu jadi imam. Ya. Karena kan sedekah itu dilakukan, diberikan oleh orang yang punya kepada yang tidak punya, ya kan? Jelas itu. Bagaimana hukum bersalam-salaman sambil berdiri setelah sholat? Bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut antum, salaman ini ibadah bukan? Ibadah mahdoh, ya kan? Walaupun orang-orang kafir melakukan, tapi sifat ibadah mahdoh ada di situ. Satu, enggak bisa dicerna, ya. Kenapa sih mesti salaman? Kan gak bisa, gak ada yang tahu jawabannya. Iya kan? Kenapa tidak yang lain? Yang kedua, manfaat salaman ini nanti di akhirat. Setelah antum salaman dengan saudara antum, apa yang antum dapatkan? Ya? Lapernya hilang begitu habis salaman? Enggak kan? Utangnya lunas, enggak kan? Enggak ada manfaatnya, nanti manfaatnya di akhirat. Sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan baca Al-Quran. Apakah kita langsung dapat manfaatnya di dunia? Enggak kan? Nanti manfaatnya di akhirat. Itulah ibadah mahdoh. Ini ada di salaman. Nah, antum tahu salaman yang dicontohkan oleh Nabi hanya satu, ketika bertemu. Dua, ketika mau berpisah. Tiga, ketika baiat. Ketika para sahabat membaiat Nabi, salaman. Ya. Ada yang keempat? Ada yang keempat? Tidak ada. Tidak ada. Cuman tiga itu. Ketika bertemu, ketika mau berpisah, dan ketika membaiat. Ya. Maka habis sholat salaman, bid'ah. Akad nikah, aku terima nikahmu, ya, dengan salaman. Enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengan salaman. Bid'ah. Atau deal jual beli. Deal ya, karena gede nilainya 3 miliar, ya, salaman deal ya 3 miliar. Enggak ada riwayat. Sekali lagi cuma 3 Nabi contohkan. Ketika bertemu, ketika mau berpisah, dan ketika berbaik. Mustahid berijtihad benar dapat pahala satu, parah dua, salah dapat pahala satu. Bagaimana apabila kita mengikuti ijtihad ternyata salah? Ah tidak, itu khusus bagi mustahid, bukan kita. Bukan kita. Maka salah ya tetap salah. Tidak ada pahalanya. Ya, mengikuti boleh. Boleh. Mengikuti karena sesuatu kita enggak tahu dalilnya, enggak tahu ayatnya, enggak tahu hadisnya, cuman sekedar fatwa. Ya udah. Nah.